membuat konten mengenai keaslian atau tidak aslinya produk tersebut. Ini ada Omega Squash ini. Saya sih sering pakai produk ini. Saya ngelihatnya kok agak berbeda. Untuk kemasannya agak berbeda, tapi semua masih segel dan ini 2021 expirednya. Ini saya beli dari salah satu toko online di saya sebut saja toko online Shopee, dan harganya cukup murah, 131.000 sekian rupiah. Dan kalau dari aslinya, dari linknya website yang asli dari Kelling Omega Squash Plus ini 200-an ribu lebih, saya nggak tahu. Tapi ini dari datanya sih sepertinya asli, tapi cuma membuktikan ada sebuah cara membuktikan Omega Squash Kelling ini asli atau tidak. Saya mau apa dulu informasi mengenai kegunaan dari suplemen kesehatan ini. Ini adalah produk Kelling yang berisi dari vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk kesembuhan ada lemak-lemak di dalam tubuh kita. Di sini mengandung fish oil omega 3 900 mg dan eicosapentaenoic acid atau apa 360, dan ada vitamin D, ada DCO-nya, ada DHA-nya. DHA ini setahu saya untuk otak ya. Berarti ini kayaknya kayaknya ini bisa untuk anak kecil juga sih. Terus ada vitamin D3-nya, ini juga untuk anak nih, untuk anak juga. Squalins itu juga ada, natural vitamin E untuk kulit ya. Tapi terus ada jangkauan anak-anak. Tapi saya belum tahu sih, saya tadi belum baca sepenuhnya. Tapi satu hal, saya sudah beberapa kali ya, tiga kali saya pakai ini, karena saya terkadang sering kena pusing kalau udah terlalu banyak makan yang berlemak-lemak, karena saya suka makan makanan kayak jeroan gitu ya. Tapi satu hal teman-teman, saya ini bukan member Kelling. Diingat, saya bukan member Kelling. Saya hanya mau membuktikan saja keaslian dari produk dari online shop ini. Ini kayaknya tokonya ada di Jogja. Saya lihat tadi alamatnya ada di Jogja. Saya chatting lah ke penjualnya, tapi dia nggak jawab keaslian atau tidaknya. Cuma chattingnya auto chat yang untuk balas atau auto replay ya. Dan sekali lagi saya mau katakan, saya bukan member Kelling. Saya bukan member Kelling ya. Atau saya agent, atau saya reseller, bukan. Saya adalah pemakai. Saya pengguna dari produk ini. Saya ketiga kali atau keempat kali ini beli ini. Karena menurut saya sih bagus. Maaf kata ya, saya sampai kalau saya buang air atau BAB itu, saya ngelihat sih dari fases-fasesnya saya itu sangat banyak minyak, berminyak, beda dengan biasanya, karena saya mengkonsumsi produk ini. Jadi saya pikir ini baik sih, dan juga membuang lemak-lemak, karena
Padahal saya sudah cukup overweight ya, hampir 80 kg, 2 kilo lagi ya, 2 kilo atau 1 kilo lagi sudah 80 kg untuk apa ya, ukuran tubuh saya, ukuran tinggi badan 168 itu udah overweight. Jadi istri saya sih sering belikan, kadang beli apa, ada satu produk lagi nanti saya coba review di video selanjutnya, mana produk-produk kesehatan lain. Dan ini teman-teman, kita mau langsung aja mau coba kasih yang tidak. Tadi sudah saya buka, sudah saya unbox tadi. Saya cuma membuktikan keaslian produk ini. Ada satu cara. Di sini ada apa namanya? Ada gelas, ya. Ini gelas. Dan katanya untuk menguji keaslian produk healing ini atau minyak ikan ini, omega 3 ini, dengan styrofoam atau gabus ya, karena dari penelitian gabus ini adalah limbah paling sulit terurai, sama dengan plastik. Ini bisa ratusan tahun baru terurai, dan namanya kita uji dengan styrofoam ini. Styrofoam saya dapat, saya cari sama istri, jadi bapak sepatu saya juga yang ada nampaknya sedikit styrofoam di kotak sepatunya. Ini styrofoam. Dari informasinya, styrofoam ini jika dicampurkan dengan omega squash ini atau minyak ikannya akan larut. Jadi kita mau uji kebenarannya. Kalau dia bisa larut, berarti dia asli. Kalau tidak, berarti dia palsu. Oke. Saya ambil ini ada air ya, ini saya tuangkan dulu. Oke. Kita akan buka ini. Tadi saya sempat bingung sih bukanya, karena model tutup yang baru. Karena biasanya itu yang aslinya itu dia disegel semua, ada plastik di sininya, plastik segel di dalamnya juga, nanti ada tutup segelnya juga. Dan ini modelnya baru, jadi dia ditekan dulu, dipush dulu, baru diputar sampai dia terbuka, karena ini model kemasan baru. Jadi kita buka dulu ya, kita buka. Oh ya teman-teman, untuk bukanya saja juga model harus ditekan juga, bingung saya. Oke, ini karena kemasan baru kali ya. Ini saya sudah buka ini isinya, karena warnanya berbeda-beda, ada yang sedikit agak gelap, ini dia terang. Beda kalau ada satu lagi produk itu, nggak tahu karena mungkin apa ya, isinya aja berbeda. Ada juga satu produk lagi itu sampai sekarang sih saya tak konsumsi, cuma pengen coba lagi ini. Itu namanya Black Mores. Itu di rumah saya, ibu saya, istri saya, termasuk saya juga konsumsi itu. Nah itu produk katanya bagus sih. Tapi saya mau coba. Saya mau ambil satu ini ya. Itu saya mau. Saya apa namanya? Buka. Ini dia. Kayak gini dia. Dia agak sedikit lebih bening, lebih cerah, berbeda dengan yang sebelumnya. Saya setahu saya sih agak sedikit agak gelap warnanya. Ini dia. Oke teman-teman, kita masukkan dahulu ininya, namanya styrofoamnya ke air. Oke teman-teman. Ini saya sudah buka, saya sudah potong tadi. Karena ini sangat bau, karena minyak ikan ya, amis sekali. Ya dari aromanya sih sama, tapi nggak tahu nih minyak ikan biasa atau minyak ikan yang udah nanti mengandung omega 3 yang ikan salmon atau ikan tuna, katanya ikan salmon kali ya.
ya. Nah ini kita coba, kita taruh di tapi saya lihat-lihat ini sepertinya asli, teman-teman. Terlihat dia langsung seperti dibakar ya. Ini, wow. Seperti digoreng. Dan jika memang ini asli, katanya ini bisa sampai larut. Wow. Wah, dia seperti apa ya? Digoreng oleh omega squash tadi sampai larut ya. Wow. Nih, dia semakin lama kan seperti ini akan bisa larut, bisa mencair. Kita ibaratkan ya ilustrasinya ini. Pembuluh darah kita itu adalah air putih itu adalah darah kita, dan styrofoam tadi, gabus tadi itu adalah lemak-lemak, racun-racun atau apalah itu yang membuat tubuh kita tidak sehat. Dan omega squash inilah obatnya untuk melarutkan penyakit-penyakit lemak-lemak, apalagi segala macam yang menyumbat pembuluh darah kita ini sampai larut. Dan itu akan keluar ke keringat, katanya dari informasi saya terima itu, dia akan larut ke keringat, ke air seni, bahkan ke feses, ke waktu kita BAB. Wow, amazing. Jadi teman-teman, terbukti ya, ini asli, keling yang ini asli, dan termasuk cukup murah. Ini akan saya beli lagi, mungkin akan saya beli 2 atau 3 botol lagi, karena kalau beli dari website aslinya keling itu harganya 200-an ribu, lebih bahkan. Hampir 300-an ribu, saya cek-cek ada 230 atau 250-an gitu ya. Saya nggak tahu ini bisa murah banget gitu ya. 131 ribu, aduh, saya akan coba beli 2 lagi. Ternyata asli, teman-teman. Asli, wow. Nih, lihat, hilang seperti sulap. Seperti sulap. Wow. Ya. Saya beli di salah satu toko online Shopee ya. Tokonya itu dari Jogja, makanya cepat. Nyampe saya ada di Jawa Tengah sih. Deket. Kalau naik mobil itu perjalanan itu cuma 3 jam ke Jogja. Ya, tahu sendirilah kota mana itu. Dan ini asli, teman-temannya asli, toko tersebut asli. Teman-teman jika ada komentar mengenai produk Keling ini, bisa komen di bawah, bisa kasih informasi mengenai Keling.